Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa kembali di dalam channel saya. Kali ini pastinya ada 09. Saya masih tetap berada di sekolahnya Adik Farel Prayoga. Kini sudah waktunya pada pulang dan saya ingin melihat langsung ya keseriusannya Adik Farel Prayoga pada hari ini saat pulang yang dijemput oleh Mas Vanus. Kali ini tepatnya tanggal 7 Februari 2023 ya. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua, buat berkahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk mari kita lihat dulu bagaimana keseriusan Adik Farel Prayoga. Dan mari kita tengok-tengok dulu kondisi sekolahnya Adik Farel Prayoga di saat jam pulang sekolah ya ini. Nah, coba kita tengokkan dulu ya. Kita tengokkan dulu biar kita tahu di sini. Biar kita tahu ya. Itu Adik Farel Prayoga masih ada di situ guys ya. Nah, Adik Farel Prayoga bersama Mas Vanus ya. Mau persiapan pulang dulu ya, karena setelah sholat berjamaah duhur ini ya guys ya. Jadi murid-murid di sini setelah kalau habis sekolah harus sholat duhur dulu ya. Setelah sholat duhur berjamaah terus merencanakan jam untuk pulang. Jadi beginilah saat-saat para prayoga ya, santai di sekolah sebelum jam pulang. Dan kini mau berangkat pulang kembali guys, pulang ke rumah bersama Mas Vanus. Inilah Adik Farel mau bonceng Mas Vanus ya guys, kita tunggu dulu. Ini Adik Farel Prayoga bonceng di tengah atau di belakang ya. Nah, coba kita lihat bersama di sini. Nah, ternyata Adik Farel berbonceng untuk yang bagian belakang guys. Doakan semoga selamat sampai ke rumah ya, walaupun jarak tempuh gak terlalu jauh ya. Inilah Adik Farel ya, biasa sepatunya dilepas kalau pulang sekolah guys. Nih, inilah Adik Farel ya, berboncengan sama Mas Vanus, namun dia duduknya di bagian belakang ya. Oke, beginilah kondisi update terkini 7 Februari 2023 tentang Adik Farel Prayoga pulang dari sekolah setelah sholat berjamaah, sholat duhur. Oke, saya ucapkan terima kasih yang menonton video saya. Bagi saudara semua yang menonton video saya kali ini ya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih ya, semoga membawa keberkahan buat kita semuanya. Dan doain selalu buat Farel Prayoga, selalu lancar rezekinya, sehat lahir batinnya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga kepada bapak ibu gurunya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya yang telah menonton video saya hingga selesai. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.